pagi guys, saya Mr. Mangkeng dan ditemani dengan Mr. Agus. Selamat pagi. Tim dari Bitshop, pagi ini saya akan grounding bibit anggur impor di kebun Bitshop. Tapi guys, sebelumnya saya akan mengambil bibit anggur impor yang berada di lapak Bitshop. Oke, kita ikutin videonya terus, tetap semangat. Guys, kita sudah sampai di Bitshop untuk mengangkut bibit anggur impor kita. Anggur impor kita yang ada di Bitshop akan kita grounding di kebun Bitshop. Angkut, Gus. Ayo. Oke. Nah, ini bibit anggur impor kita yang akan kita grounding di kebun Bitshop. Oke guys, kita ikutin videonya terus. Oke saudaraku, sekarang kita mengangkut bibit anggur impor kita dari lapak Bitshop menuju kebun Bitshop. Ya saudaraku, tetap ikutin video kami, semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam beraktivitas.
sudah sampai di kebun pit shop, kita akan menggrounding bibit anggur impor ini. Mari kita ikutin terus videonya. Tetap semangat. Selamat sore. Sore ini saya akan menggrounding anggur impor yang berjenis Taldun. Nah, sebelumnya saya sudah menyediakan lubang sedalam 40 cm dan lebar 40 cm. Adapun saudaraku semua, di sini ada adukannya, memakai dolimit, sekam putih, sekam bakar, dan kohe. Oke saudaraku, dilihat dan disaksikan video saya, semoga bermanfaat buat saudaraku semua yang minat berkebun, terutama ya bibit anggur. Nah ini media sudah masuk semua, dan bibit ini polybag sudah saya potong di bawah, dan saat mau nimbun saya ini tak kasih adukan dulu. Nah begini saudaraku, dan ini saudaraku, polybag sudah saya timbun dan rata dengan media yang di dalam polybag, dan di bawah sudah saya potong menggunakan silet. Ini mau saya angkat saudaraku biar media yang di dalam ini tidak pecah. Oke, saksikan. Nah, aman saudaraku. Oke, sekarang biar ditimbun sama Mr. Agus dulu. Silakan Mr. Agus. Apa sayang nimbun? Oke. Kita saksikan penimbunannya. Saudaraku, inilah hasil grounding kita bibit anggur berjenis Taldun, dan ini berada di emperan rumah. Saudaraku, kali ini kita akan mempraktekkan cara grounding bibit anggur varietas Ninel. Di sini kita sudah menggali lubang sekitar 30 cm, kedalaman 30 cm, dan sudah terisi media tanam. Nah, sekarang kita sobek dulu menggunakan silet atau pisau ya.
sebelah sini. Setelah itu kita taruh bibit di dalam lubang. Dan setelah itu kita isi media di sekeliling lubang. Kita timbun ya. Setelah timbun merata, bisa kita angkat ke atas dengan pelan-pelan. Seperti itu ya saudaraku. Mudah bukan? Penanaman bibit anggur menggunakan sistem tralis. Dengan ketinggian kurang lebih 2 meter dan sistem drip irrigation. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel kami Bitshop King dalam dunia pertanian. Terima kasih. Saudaraku, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.